dalam rangka mendukung program pemerintah sekaligus mendorong perkembangan ekonomi syariah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau melalui bidang Penaizawa meluncurkan gerakan wakaf uang 1000 sehari. Senin 15 Juni 2020 di aula lantai 1 Kanwil Kemenag Riau. Peluncuran tersebut dilakukan oleh Kakanwil Kemenag Riau Dr. Haji Mahyudin MA didampingi oleh Kabak TU Haji Erizon Effendi SAG MPD dan Kabid Penaizawa HM Saman Esos MSI, ditandai dengan memasukkan uang Rp1.000 ke dalam kotak wakaf yang telah disediakan, disusul oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kasubag, dan Kasikasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Alhamdulillah kita menindaklanjuti keputusan Menteri Agama dan surat Gubernur terkait juga apa yang dilakukan oleh Gubernur Riau tentang iftitah wakaf uang 1000. Kita sebetulnya sudah lama ya ingin melaksanakan ini, tapi terganggu karena kondisi COVID ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa laksanakan, ya, mengajak, menghimbau seluruh jajaran kita, aparatur sipil negara di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau untuk melaksanakan gerakan wakaf uang Rp1.000 per hari. Dan kita juga menghimbau nanti mudah-mudahan bisa dikembangkan di kabupaten kota, di KUA kita, di madrasah kita, di pondok pesantren kita, di seluruh jajaran kita untuk membuat gerakan seperti ini. Karena kami melihat bahwa potensi wakaf uang ini sangat luar biasa. Dan ini juga bisa kita manfaatkan, kita produktifkan untuk bisa dimanfaatkan kepada para fakir miskin, kemudian beasiswa dan lain sebagainya, termasuk juga untuk rumah-rumah tapis umpamanya ya. Saya kira banyak yang bisa kita manfaatkan. Mudah-mudahan iftitah yang kita laksanakan hari ini bisa membawa hasil untuk pengembangan wakaf di Provinsi Riau. Tahap awal peluncuran gerakan wakaf uang 1000 sehari di lingkungan Kanwil Kemenag Riau, Penaizawa bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau mengadakan kotak wakaf sebanyak 10 unit yang akan ditempatkan di setiap ruang di Kanwil Kemenag Riau. Pertama, terima kasih kepada Pak Kakanwil Kementerian Agama Riau, Pak Dr. Haji Mahyudin MA yang telah mengiftitah gerakan wakaf uang tahun 2020 ini. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan kejajaran kita sampai ke madrasah-madrasah, ke AWKWA, sehingga wakaf uang ini bisa lebih bermanfaat. Apa yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi, bisa membantu beasiswa anak-anak kita, bisa membantu rumah-rumah tahfiz dari hasil wakaf uang ini. Jadi ke depan harapan kita makin banyak uang yang masuk, tentu pokoknya tetap yang kita gerakkan itu adalah daripada usaha produktif wakaf itu sendiri. Ya, mudah-mudahan BWI Provinsi Riau dalam hal ini penanggung jawab badan wakaf ini bisa menggerakkan nazir. Jadi nazir ini adalah orang mengelola benda-benda wakaf, apakah tanah, apakah uang, termasuk daripada wakaf yang kita launching pada hari ini atau iftitah pada hari ini.